Dari kawasan kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Kawan, seperti janji saya di konten sebelumnya tentang sunset di sore hari atau terbenamnya sinar matahari, akan kami tayangkan lanjutannya. Dan inilah merupakan tayangan lanjutan dari episode yang pertama. Dan kali ini kawan akan bisa saksikan keindahan detik demi detik, menit demi menit, sampai ke terbenamnya sinar matahari dan sampai ke titik larut malam. Kawan, cuaca sudah mulai agak gelap, sedikit demi sedikit ya, udah berubah gitu kan. Tadi agak-agak terang gitu, dan sinar matahari pun atau sunset di sore hari ini pun agak mulai berubah. Kalau tadi kan sebelumnya ada warna putih, terus ke kuning-kuningan, dan sekarang udah nampak kelihatan keungu-unguan ya. Dan bagaimana perubahan berikutnya? Terus tonton di Ospirin Channel. Kawan, dipandang dari kejauhan, aduh, benar-benar menang tangguh untuk meraihnya, namun apa daya, jangan tak sampai dengan baiklah. Aduh, benar-benar terasa indah kawan ya, ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, setelah melihat keindahan ini, aku semakin dan semakin tidak ada apa-apanya, tidak mampu untuk mensombongkan diri melihat keagungan ciptaan-Mu ya Tuhan. We'll be right back.
kawan. Burung-burung pun kelihatannya merayakan akan keindahan alam ini. Terlihat ada beberapa ekor burung yang mencoba untuk terbang ke sana kemari. Ya, barangkali seperti kita saja manusia yang menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Perpaduan warna yang sangat indah. Gunung nampak biru, benar-benar biru, dihiasi dengan sinar matahari yang sebentar lagi akan tenggelam. Sangat luar biasa. Kawan, semoga saja dengan kita sudah melihat keagungan Tuhan ini, kita semakin memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga saja kita tetap berada di dalam perlindungannya. Amin. Baiklah kawan, suasana semakin merayap ke suasana gelap. Dan saya harus segera akhiri percobaan kita di suasana saat ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Tetap semangat, salam sejahtera. Saya Osbirin. You are...